berjalan, hari datang silih berganti. Waktu demi waktu terus harus kita jalani. Di dalam waktu, ada dua nuansa yang tak bisa kita elakkan. Kemenangan, kekalahan, selalu datang mewarnai. Ada waktunya jadi pemenang, karena itu jangan pernah lupa diri. Karena bisa Anda jadi orang yang kalah. Ada waktunya kalah, tapi jangan menyesali. Berkeluh kesah, karena ada waktunya Anda bisa menang. Yang jadi persoalan bagaimana kita menjalani hari demi hari yang berlalu. Bertanggung jawabkah kita di dalamnya, dalam mengisi dan mewarnainya? Atau sebaliknya, kita seringkali lalai, lupa diri, sehingga akhirnya melintasi waktu menjadi tak berarti. Awas, jaga diri. Jangan sampai Anda menyesali, karena penyesalan di kemudian hari menjadi tiada guna. Bangunlah, sukses hari ini untuk Anda nikmati hari esok. Jangan pernah berhenti dan lalai mengisi hari-hari dengan nilai. Karena kemenangan ataupun kekalahan ketika tiba, Anda bisa menghadapi. Bukankah itu yang kita perlukan? Tak penting ada waktu menang, tak penting ada waktu kalah. Tapi penting bagaimana Anda mempersiapkan diri menghadapinya. Jangan pernah berhenti. Nikmati tiap waktu yang datang silih berganti. Selamat menjadi penguasa atas waktu yang Anda miliki. Bersama saya, Bigman Sirait.